kamu nih, prestasi teruk, mesti malas belajar. Hashtag, sila meninggal. Dan kamu? Saya tahu kamu mesti rajin belajar. Next paper insyaallah adalah rezeki itu ya. Saya doakan kamu. Oke, keluar semuanya. Dan kamu sila meninggal. Tingkat sana. Syarikat kita sebenarnya telah mengalami kerugian, merugikan lagi dirugikan, dan kita telah berhutang sebanyak 10 juta ringgit. Tidak termasuk hutang teh ais kedai mamak sebelah yang kita minum hari-hari. Jadi, Tuan Ahmad, apakah solusi Tuan Ahmad untuk menyelesaikan masalah ini? Wow, cadangan dia terlalu benas. Tuan, suspek dipercayai menghantam kepala mangsa menggunakan objek yang sangat tumpul. Kemudian, suspek mencekik. Kemudian mangsa cubalah melawan dalam masa 10 minit. Tetapi saya rasakan yang suspek ni dia tidak tahan, mengacukan pistol ke arah mangsa dan dia bang. Apa dapat tuan? Aku dapat rasakan kes ini dapat diselesaikan dengan cepat. Aku dapat rasakan kekalahan aku semakin hampir. Belikan ke ayam? Jadi segalanya.